Masih ampas, kita coba pakai 9 diamond terus. Dan ini dia, kita lihat langsung dapat boyah pas premiumnya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan cobain buat ngesepin boyah pas terbaru ya guys, boyah pas season 15 di bulan Maret ini. Jadi ini dia boyah pasnya. Seperti biasa keluarnya di event Luck Royale nih. Di sini saya punya 328 diamond, kira-kira bisa dapat atau enggak nih guys. Kalau lebih dari 300 mending kita langsung beli aja ya, karena boyah pas ini kalau kita upgrade itu cuma 300 aja nih guys, langsung bisa premium ya. Jadi kalau lebih dari 300 mending langsung beli aja kan ketimbang ngesepin ini guys. Oke, kita langsung buktikan aja apakah bisa berhasil nih dengan 328 diamond. Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, sebelum kita ngesepin ini, kita ngesepin dulu Gold Royale. Yang pertama kita pakai sepinan gratis. Oke, ini dia. Dan selanjutnya kita bakal spin pakai 10 kali spin ya. Ini ada tiket nih guys, walaupun udah dapet ya guys untuk bandelnya, tapi nggak apa-apalah kita pakai aja. Oke, sekarang kita bakal spin lagi ya. Kalau tadi pakai tiket, ini sebenarnya tiketnya masih ada 5, kita habisin aja lah ya. Kita skip kayak gini. Oke, kita habisin. Oke, ini dia udah kita habisin ya guys untuk Gold Royale-nya. Sekarang kita langsung aja ke event boyah pasnya. Dan di sini saya bakal pakai 1 kali spin, 3 kali dan 5 kali spinnya sekali. Semoga aja bisa langsung dapat ya guys. Sebenarnya saya percayanya sih pakai 5 kali spin ya. Kita lanjut aja buat nge-spin. Spinan pertama bakal saya skip. Masih ampas. Spinan kedua. Oke, masih ampas juga. Spinan ketiga. Masih ampas. Kita coba pakai 9 diamond terus. Dan ini dia, kita lihat langsung dapat boyah pas premiumnya. Jadi triknya untuk dapetin boyah pas premiumnya adalah dengan 9 diamond dan di skip aja ya guys waktu kalian ngasap ini guys. Nah, jadi itu dia trik dari saya ya. Habisnya tuh nggak sampai 100 diamond ya. Nah, kalau kayak gini baru untung nih guys. Karena biasanya ngesepin boyah pas premium ini bisa lebih sampai 300 diamond ya. Jadi lebih rugi gitu guys. Tapi kali ini saya hoki bisa dapetin di spinan keberapa tadi ya, nggak saya hitung ya. Mungkin kelima ya guys. Kelima atau keempat gitu langsung dapetin boyah pas premiumnya. Wah gila sih, ini keren banget ya. Berarti kalau 5 kali spin itu sekitar 45 diamondan aja. 328 kalau nggak salah tadi ya. 328 dikurang 292. Nah, jadi saya cuma habis 36 diamond aja. Berarti cuma 4 kali spin aja langsung dapetin boyah pas premiumnya ya guys. Wah, ini mah hoki parah ya. Jadi langsung aja nih buat kalian yang pengen dapetin pakai triknya ya guys. Pertama bisa ngesepin Gold Royale, terus selanjutnya kalian bisa langsung ngesepin boyah pas premiumnya. Dan karena kita udah dapet boyah pas cardnya, kita langsung buka aja boyah pasnya. Dan ini dia boyah pas premium nih guys. Wah gila sih, ini keren banget ya. Dan kita langsung masuk aja, kita buka langsung aja untuk boyah pasnya. Cuma karena memang ini hari pertama ya guys, hari pertama, jadi ya saya baru dapet ini doang nih guys, dapet bandelnya. Kita langsung pakai aja untuk bandelnya. Terus ini dia dapat skin max 10 Ribbit Rain. Ini rank plus 2 dan kecepatan geraknya plus 1. Nah, ini juga di boyah pas free-nya itu ada skin trial juga ya guys. Dan sisanya kita dapat ini nih guys, ekstra 4 emote, terus ada pengumuman eliminasi ya. Jadi ada boyah pas premiumnya dan juga ada ini guys, bad guys profile ya. Kita coba cek bad guys profile-nya. Nah, ini dia guys. Wah gila sih, ini keren banget ya. Oke guys, kalian bisa lihat ya perbedaannya dari yang sebelumnya. Jadi yang terbaru ini dia ada efeknya gitu guys. Kalau yang kemarin, yang season sebelumnya itu efeknya kayak api gitu. Apakah selanjutnya ini bakal beda ya? Kayaknya bakal beda sih guys, nggak semua api ya. Ini mungkin nanti efeknya ya sesuai dengan tema boyah pas kali ini, kayak hujan-hujan gitu guys. Kita coba cek ya untuk bandelnya nih guys. Bandel utamanya ya, bandel utamanya tuh efeknya kayak hujan tuh ya. Kalian bisa lihat nih guys, efeknya kayak gini. Ini keren banget sih. Jaketnya saya suka banget sih guys. Kita coba pakai karakter cewek dulu. Kita bakal cobain buat pakai bandel terbarunya ya guys.
Buat apa kan ya punya bandel baru nggak kita pakai? Nah ini dia untuk bandelnya. Menurut kalian gimana nih? Untuk bandelnya keren atau enggak? Cuman di sini kita lepas dulu nih yang ini ya. Nah jadi kayak gini ya guys. Ini baru keren nih, kelihatan lucu ya guys. Menurut kalian gimana nih untuk bandelnya, keren atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar. Dan di sini ada skin fish ini yang relaunch lagi ya guys. Jadi skin fish ini udah pernah keluar dan sekarang dikeluarin lagi di event token ring ya guys. Apakah kita bisa pakai trik yang tadi untuk dapetin ini? Buat kalian yang penasaran, kita lanjut di video selanjutnya ya guys. Nanti saya bakal ngesepin skin fishnya. Ya semoga aja bisa hoki dan bisa langsung dapetin skin fishnya ini nih guys. Kita coba kali ya. Oke guys, langsung dapetin skin fishnya. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. The young Tatsuyan things done. I trained myself for this Umbra unit. Kill. Hooray! That was fast! Just like me! Peralatan! First blood.